Kemenangan Jakarta BNI 46 akhiri jadwal PLN Mobile Pro Liga 2022 putaran pertama. Tim Putra Jakarta BNI 46 menutup laga pemungkas putaran pertama PLN Mobile Pro Liga 2022 dengan manis. Mereka mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel 3-0 dengan poin 25-13, 25-20, 25-23 di Padepokan Voli. Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022. Kemenangan Jakarta BNI 46 ini sekaligus mengangkat posisi tim asuhan Samsul Jais itu ke posisi ketiga klasemen. Sementara, mereka mengoleksi nilai 7 hasil 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Bang Sumsel Babel, yang menderita kekalahan ketiganya, berada di peringkat kelima dengan poin 4. Samsul Jais mengungkap kunci permainan timnya. Dari awal saya tekankan anak-anak untuk menyerang dari servis. Dan kita sudah mempelajari permainan dari Bang Sumsel Babel, kata dia seusai laga. Menurut dia, permainan anak asuhnya sudah lebih baik dibanding laga sebelumnya.